Hai teman-teman, selamat datang di channel Melobi. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya dulu teman-teman. Dan jangan lupa untuk di-subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Melobi ya. Terima kasih. Halo guys, selamat datang lagi di channel Melobi. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yeay. Dan di video kali ini guys, Melobi dan Scobby akan coba mainkan game menjadi manusia roda mobil guys. Brum 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 ngeng. Awas, waduh, kecelakaan guys ya. Pas mi unik banget nih Melobi. Lihat nih kita menjadi sebuah roda, yo, is coming. Dari sini ada mobil-mobil juga guys ya. Jadi game ini kategorinya adalah obi guys, obi tapi kita menjadi roda mobil guys ya. Dan nanti kita akan menggunakan mobil untuk transportasi kita cuy. Keren banget pokoknya dan sangat-sangat unik. Pas mi lihat nih ngeng. Hati-hati sekali, waduh nabrak dia guys ya. Pas mi, waduh, mohon maaf om botak. Scobby nabrak om botak. Bayangkan. Oke guys, sebelum kita lanjutkan episode kali ini untuk mainkan game obi tapi kita menjadi roda mobil, ada baiknya kalau kalian like dulu guys ya. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Subscribe sekarang juga karena semua itu gratis. Ada apa yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Dan ngomong-ngomong, kalau kita perhatikan ini kayak kesakitan gitu karakter kita. Scobby lihat aja tuh. Tangannya letoy guys ya, kepalanya juga. Jadi badan kita jadi roda mobil. Ayo Scobby, kita mulai permainannya Scobby. Kita akan mendaki ke atas guys ya. Jadi ceritanya kita terjebak di dalam jurang gitu guys ya. Dan kita harus keluar dari jurang ini cuy. Brum brum brum. Ya kok meninggoy. Apa sih, pakai kendaraan dulu Melobi. Pakai kendaraan. Kenapa kamu pakai sepeda kocak? Seharusnya kan pakai mobil. Apa sih sini Melobi. Kamu jadi ban belakangku. Jadi ban belakang kamu. Oke kita akan. Bisa dong, dan itu kenapa ada pernya gitu? Malah kayak keiket tali. Waduh, kurang kenceng nih masangnya rodanya. Harusnya dikencengin dulu. Tapi kayaknya kurang seru deh kalau kita pakai sepeda, guys ya. Nah, di sini ada mobil juga, kita akan coba keluarkan. Ini dia, guys. Ayo Scobby, kamu menjadi roda sebelah kirinya Melobi. Ayo sini Scobby. Dari situ ada player yang lainnya, mereka mau nggak ya? Ayo sini gabung sini dengan mobilnya Melobi. Hei kawan, ayo gabung sini kawan. Brum 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 brum. Hei, ayolah sini gabung ya. Dia nggak mau, guys ya. Pasti gimana kalau kita gabung dengan mereka aja. Ide yang menarik Scobby. Ayo Scobby, cepat Scobby. Jangan sampai ketinggalan nih. Tunggu kami ya. Langsung kereset guys. Oke, kita akan coba spawn kembali mobil kita. Dan kita pasang rodanya. Ayo sini. Agar rodanya pas gitu kan. Kalau cuma roda depan doang, nanti mobilnya seakan-akan kayak cuma ditarik-tarik doang. Ayo sini kawan. Bakon, ayo sini bakon. Ya, kayaknya dia nggak mau Scobby. Pas ya udah kita gaskan aja Melobi. Oke Scobby, let's go. Ya ampun, mobilnya malah ditarik-tarik guys ya. Ayo Scobby, kita harus kompak dong. Kamu sebelah kiri, Melobi sebelah kanan. Jangan main kiri kanan aja. Mobilnya jadi, waduh, mobilnya jadi nabrak-nabrak. Lihat tuh, mobil kita jadi kebalik Scobby. Pas kita lagi off-road nih Melobi. Jadi harus bar-bar dikit. Jika tidak kita nggak akan bisa mendaki. Duh, Scobby, awas. Ya ampun kocak ya. Mobil kita kecelakaan guys. Gara-gara di bocah. Pelan-pelan aja makanya, hati-hati. Ini soalnya kita berada di jurang Scobby. Salah jalan aja kita bakal langsung jatuh gitu kan. Oke kita mendaki ke atas. Dan ini mobilnya. Udah agak bener nih mobilnya guys ya. Tinggal diseret doang gitu kan. Dan di sini ada mobil kecelakaan Scobby. Waduh kasihan banget guys ya. Dan playernya atau bannya di mana? Ada di bawah situ kegantung. Kasihan banget kamu. Bye. Waduh malah ditinggalin nih. Yakin kita gak akan menolong dia Scobby. Dia gak bakal bisa ditolong lagi Melobi. Nanti malah kita yang bakalan jatuh. Oh iya juga ya, daripada kita yang jatuh gitu kan. Lebih baik kita jalan aja guys ya. Watch out. Oke kita harus berhati-hati di sini Scobby. Dono. Nah Scobby, tolong Melobi Scobby. Nah kita kecelakaan. Dan di sini mobil kita malah nyangkut gitu kan. Bayangkan. Oh no. Ini kayak mana kocak. Tidak. Kita jatuh. Ya mulai lagi dari awal gitu kan. Dan ngomong-ngomong di sini koinnya Melobi 1388 guys ya. Dan wow, di sini ada mobil speed cuy. Ini kelihatannya keren guys ya. Dan harganya 1200 ya. Melobi udah beli kocak. Gak sengaja pencet guys ya. Oke kita akan coba lihat di inventory terlebih dahulu. Nah ini dia guys. Dan ini dia mobil kita. Kita akan coba menggunakannya guys. Oke sekarang kita akan coba keluarkan mobil kita. Dan ini dia guys, mobil speed. Brum brum brum. Oh bukan brum brum bunyinya guys ya, melainkan bunyi huff 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 huff. Kan itu andalannya speed gitu kan. Dan itu ada
ada yang ikut juga Skomi. Waduh, ban kita udah 3 guys ya. Ada satu lagi gak supaya lengkap gitu kan, agar ban kita menjadi 4. Oke, kita akan coba ajak Bakon ini. Hai Bakon. Dan ini bagian apanya? Oh, ini bagian mobilnya guys. Jadi mobilnya itu ditumpuk dengan kepalanya gitu. Jadi kayak digabung guys. Ayo Skomi, kita jalan aja Skomi. Ngeeeeng. Woof 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 woof. Bannya ada 3. Apa sih, berarti bajai dong. Bener banget. Waduh waduh, awas Skomi, ada ban kita yang copot tadi. Hati-hati. Apa sih, kita tinggalin aja kalau gitu. Jangan dong kocak. Kalau dia jatuh, kita juga bakalan jatuh Skomi. Kita ini seperti satu tubuh gitu kan. Satu jatuh, semuanya ikut jatuh juga Skomi. Jadi kita harus saling menjaga, harus kompak juga gitu. Ini mobilnya kayak mana gitu kan, kagak lurus. Hei, yang kompak dong. Ya ampun. Oke, kita jalan aja. Hati-hati, jangan sampai ada yang jatuh. Skomi jangan taruh di pinggir-pinggir Skomi. Ngeeng. Apa sih, balapan kuy. Kagak bisa dong. Kita kan cuma roda doang Skomi. Gimana cara balapannya? Waduh, hati-hati. Hei, pelan-pelan. Waduh, barbar banget mereka guys ya. Ngeeng. Ngeeng. Oke, Melby akan paling depan. Melby yang memimpin guys ya. Oke, hati-hati Skomi, di situ ada jembatan. Dan oke, mereka aman. Dan sekarang kita naik ke atas. Brum 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 brum. Ngeeng. Kita mendaki ke atas. Ngeeng. Woof 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 woof. Bannya nyangkut barusan. Ya ampun, kita gak bisa menjadi tim yang kompak guys ya. Skomi, coba kita pelan-pelan dulu Skomi. Kamu roda di bagian mana Skomi? Oh Skomi bagian belakang. Ya ampun Skomi, roda kita satu jatuh Skomi. Apa Skomi? Tarik Melobi. Tarik Skomi. Tarik. Nah, berhasil guys. Kayak gitu Skomi, kita harus saling melengkapi gitu kan. Dan ini mobilnya malah kebalik. No no no. Wow, Melobi jatuh Skomi. Apa Skomi? Dasar beban. Kan semua bukan beban kocak. Melobi tadi nginjak lobang. Kita malah gelantungan. No, tidak. Ya, kita dalam mobil yang kurang kompak gitu kan. Bannya itu ada yang jalan ke kiri, jalan ke kanan. Dan kita jatuh di sini. Oh, gak jatuh di bawah Skomi. Nah, kebetulan banget nih. Apa Skomi? Kalau gitu langsung gaskan aja Melby. Waduh, disitu ada sepeda guys ya. Sepertinya jadi sepeda lebih menarik guys. Kayak gampang gitu guys ya. Jadi mobil agak susah gitu kan, narik-narik mereka. Oke, kita gaskan terus. Dan ini perempuan kenapa lambat? No, no, no. Nah, Skomi, tolong Melby tarik-tarik. Tarik Melby Skomi. Apa Skomi? Aduh, berat banget Melby. Tarik Skomi. Ayo, no ya. Malah gelantungan juga dia guys. Apa Skomi? Tidak. Ban kita copot Melby. Down Skomi. Kita jatuh. Oke, oke, setidaknya kita jatuh di sini guys ya. Jangan sampai jatuh di bawah gitu. Ya ampun, kayaknya nggak bisa. Ini nggak ada jalan lagi. Kita harus turun ke bawah nih Skomi. No, kita mulai lagi dari awal kocak. Bayangkan, nyebelin banget gitu kan. Coba kamu lepas Skomi. Kamu pakai mobil sendiri. Melby akan pakai mobil sendiri. Apa Skomi? Pelit banget. Bukan pelit Skomi, agar lebih seru gitu kan, pakai satu ban mobil aja. Apa Skomi? Bilang aja kalau kamu menganggap aku beban kan. Emang kayak gitu sih sebenarnya kamu. Apa Skomi? Menyebalkan banget. Aku akan mengalahkan nanti Melby. Waduh, ini udah duluan guys ya. Oke, kita gasker. Ngeeeng. Pip 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 pip. Kita balapan mobil guys, tapi kita jadi rodanya doang guys ya. Rodanya cuma satu gitu kan. Iya, ngek. Anggap aja bannya udah meledak guys ya. Oke, kita tarik terus. Dan ngomong-ngomong lebih now, Melby jatuh. Apa Skomi? Bye bye Melby, aku duluan. Ya ampun, Melby ketinggal, malah jatuh segala. Kocak, nyebelin banget. Now, gara-gara ngatain Skomi beban nih guys ya, malah kita yang jatuh gitu kan. Dan ngomong-ngomong lebih keren kalau sendiri guys ya. Bannya itu gak ada kayak per-pernya gitu guys. Jadi langsung ketempel dengan bodi mobilnya guys. Ngeeeeng. Dan ngomong-ngomong, kalau Speed ini bisa ngomong, pasti dia bakal marah dengan Melby gitu kan. Pasti dia ngomong, hei yang bener kocak, kamu gimana sih bawa mobilnya. Oke, kita lanjut terus guys ya. Yeah. Dan disitu ada kecelakaan guys. Kita akan tabrak ke mobilnya. Ngeeeng. Gaskan terus abang Speed. Oke, kita melaju guys. Dan ngomong-ngomong, kita harus berhati-hati juga kalau ada yang kayak papan-papan gini guys ya. Soalnya berbahaya cuy, ada lubang-lubangnya. Nah contohnya kayak gini, kita harus pelan-pelan. Oke, jangan sampai jatuh Melby. Wow, hampir aja gitu kan. Ngeeng. Oke, kita berhasil guys. Apa Skomi? Tapi aku memimpin Melby. Dan kamu di mana Skomi? Oh, itu dia Skomi guys ya. Oke, kita akan mengejarnya guys. Ngeeng. Dan ngomong-ngomong, di sini ketinggian kita udah 93 meter guys ya. Sedikit lagi 100 meter gitu kan. Apa Skomi? Jangan digigit dong mobilku. Kamu pikir mobilku mobil apa gitu kan. Oke, wuh. Lihat nih guys, sebelah mobilnya udah berada di pinggir guys ya. Jangan sampai jatuh. Ngeeng. Berhasil guys. Brum 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 brum. Mot 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 mot. Dan kita berada di area 100 meter pertama kita. Yeay. Kita berhasil. Oh, bisa ngedrift ini Skomi. Ngeeeng. Wuh, lihat dia bisa ngedrift guys mobilnya. Ngeeeng. Keren, 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 keren. Oke, kita lanjut lagi Skomi. Kita akan mulai startnya dari sini. Bersiap Skomi. 1, 2. Waduh, dia curang guys. Udah duluan aja.
nyebelin banget. Jangan curang gitu dong. Wah, ada laser, awas kau, Bi. Apa sih, lambat kamu, aku udah menabrak lasernya, Melobi. Makanya pelan-pelan dibaca dulu tulisannya. Oke, lasernya udah lewat, kita jalan lagi, guys. Oke, kita langsung terobos aja. Lihat nih, kenceng banget cuy. Gak ada yang bisa mengalahkan mobil speed ini, guys. Woof, woof, woof. Malah menggonggong. Dan sini ada tombol, guys ya. Press button to open. Oke, kita akan coba pencet tombolnya. Dan ada tangga. Gimana caranya mobil bisa obi gitu kan. Bisa lompat. Dan ngomong-ngomong ini kayak kepala manusia yang udah putus gitu. Ngeri banget, kocak. Ini malah kayak game horror jadinya. Apa sih, tolong aku, Melobi. Aku gelantungan nih. Ayo sini-sini, Scobie. Naik di mobilnya, Melobi. Bisa nggak, Scobie? Kamu pencet tombol E-nya. Apa sih, aku jatuh, Melobi. Ya, Scobie. No, dia jatuh di bawah, guys ya. Teleportasi aja, Scobie. Ada tombol teleportasinya itu. Oke, kita akan mendaki terus. Dan ngomong-ngomong, di sini koinnya Melobi udah 500, guys ya. Dan di sini ada shopnya. Dan kita bisa gacha-gacha rodanya, guys ya. Jadi di sini ada roda mobil. Tapi bentuknya itu unik-unik, cuy. Oke, kita akan coba beli aja dengan 300 koin. Dan kita mendapatkan roda bola, guys. Dan ini dia, guys ya. Melobi balik lagi ke tempat awal, kocak. Dan di situ ada Upin. Upin tapi versi dewasa, guys ya. Tapi masih kayak bayi gitu kan. Waduh, berkumis Upinnya. Ada bulu di dadanya juga, kocak gini. Jadi pengangguran dia, guys. Kita tabrak-tabrakin bola aja. Iya, rasakan ya. Ini dia Melobi menjadi bola mobil, guys. Bola mobil sama roda mobil kayak sama aja gitu kan. Oke, kita keluarkan mobil speed kita di sini. Dan kita akan menggunakannya, guys. Woof, woof, woof. Ini dia, brum, brum, brum. Kita gaskan lagi. Dan Scobie ada di mana ya? Apa sih yang jelas? Aku berada di depanmu, Melobi. Aku paling depan ya. Menyebalkan. Oke, kita akan melambungnya. Wah, udaranya Melobi berkurang. Oh, bisa dilompatin, guys. Nah, oke, guys. Kita mendaki. Lihat tuh gigi satu masih bisa mendaki, guys ya. Oke, sekarang gigi dua. Kita mendaki lagi, Dan ngomong-ngomong, roda bola ini lebih cepat, guys ya. Dan lebih gampang, cuy, pengendaliannya. Oke, sekarang kita pencet tombolnya. Di sini ada obinya, kita lompat. Iyap, iyap. Dan Melobi melihat ada mobilnya Scobie. Itu sepertinya mobil merah gitu kan. Apa sih, jangan salah. Merah ini dari darah, Melobi. Darah yang bener aja gitu kan. Apa sih, soalnya ini adalah mobil ambulans Upin Ipin. Mobil ambulans Upin Ipin. Mobil horor itu, Scobie. Tapi kayak nggak kayak gitu bentuknya, kocak. Apa sih, anggap aja kayak gitu. Anggap aja kayak gitu nggak tuh. Press button, pencet tombolnya dulu. Ini jembatan, Scobie. Dan tombolnya kayaknya ada di atas. Nah, itu dia tombolnya, guys ya. Oke, kita akan coba obi. Iya, nice. Kita pencet tombolnya. Apa sih, Ninu, 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 Ninu. Ada mobil horor lewat. Mobil ambulans Upin Ipin. Banyak kan ya, Scobie gelantungan, Scobie. Apa sih, tolong aku, Melobi, please. Maafkan aku, kawan. Aku tidak bisa membantumu. Apa sih, dasar pengkhianat. Awas aja kau ya, Ninu, Ninu. Ya, Melobi jatuh, kocak. Apa sih, syukurin. Awas aja kau, aku akan menangkapmu. Dan aku akan menculikmu nanti. Akan kumasukkan kamu ke dalam mobil ambulans Upin Ipin. Yang bener aja dong, Scobie. Itu bukan mobil ambulans Upin Ipin. Apa sih, anggap aja, Melobi. Pura-pura gitu. Ya ampun. Kata Scobie, Ninu, 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 Ninu. Aku akan menangkap mobil Melobi. Oke, kita akan coba lihat. Dia mulai lagi dari awal. Berarti dia, itu kayaknya dia, guys ya. Oke, oke, kita jangan sampai dikejar sama Scobie. Kita langsung lanjut lagi. Ya malah jatuh, Melobi. Oke, kita naik lagi, guys. Jumping, jumping. Keren gak tuh? Dan ngomong-ngomong, jarak kita di sini udah 178 meter, guys ya. Checkpoint berikutnya ada di mana kira-kira ya? Oke, kita lanjut aja. Iya, iya, malah lompat-lompat gitu bolanya. Melobi sampai gak sadar bahwa Melobi cuma roda mobil doang dan membawa sebuah mobil yang berbentuk kepala. Dan ini dia sepertinya checkpoint berikutnya, guys. Yeay, Melobi berada di area 200 meter, guys. Berikutnya ada salju-saljunya. Dan Scobie mana ini? Kita akan coba tungguin dia, guys ya. Oke, guys, itu dia Scobie. Apa sih, Ninu, 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 Ninu. Ada kecelakaan gak, Melobi? Kecelakaan gak tuh? Gak ada, Scobie. Ayo kita lanjut lagi. Lihat nih, kita mendapatkan map baru, Scobie. Area bersalju. Sepertinya ada area-area yang licin gitu, guys ya. Oke, kita akan coba menyeberang. Iyap, iyap, iyap. Oke, kita naik ke atas. Hati-hati. Banyak banget lubangnya di sini. Dan Scobie, ya, dia jatuh.
jalannya licin rupanya. Dah, tidak. Wow, ya ampun. Ya. Melby jatuh sampai di tempat yang pertama, kocak. Apa sih? Aduh, kepalaku pusing, Melby. Kecelakaan maut, ya ampun. Dari ketinggian 200 meter jadi 0 meter lagi, guys, ya. Bayangkan. Dan ya, guys, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini, guys, ya. Dan mungkin kita akan lanjutkan lagi di episode berikutnya nih. Siapa yang setuju? Brum, brum, brum. Apa sih? Aku setuju, Melby. Ninu. Kita harus keluar dari jurang ini. Oke, guys, Melby juga punya ide. Gimana kalau Melby ngajak kalian ikut bikin konten juga? Nanti kalian menjadi rodanya Melby juga, tambah 2 player nih. Siapa yang pengen ikut? Coba kalian komentar di bawah. Dan ya, guys, kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk pencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye.